Nabi lepas sembahyang, lepas sembahyang dia ada ba'diyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tetamu datang. Bila tetamu mai, Nabi tinggalkan sembahyang sunat ba'diyah, Nabi layan tetamu. Salah tak tu? Salah tak? Salah. Tak salah, tapi Nabi kira salah. Nabi astaghfirullahalazim. Hak tu. Macam Nabi kata-kata salah, tapi Nabi anggap tu salah. Baik. Di antara Allah dan tetamu, Allah suruh muliakan tetamu. Dengan Allah boleh qada sembahyang sunat. Tadi tetamu kalau dia mai, dia merajuk, boleh qada. Kata mai pula rumah saya. Tersilap tadi tak apa nak layan. Tak mai dah. Dia kata kiamat aku tak pirah. Tadi tak boleh qada, tetamu tu kena ra'i. Tetamu ni kita kena ra'i dia sampai dia rasa malu kita ra'i dia. Tu baru betul. Faham tak? Jadi kalau kita, kalau dia tetamu ni, soalan Sayyidina Muhammad, bila mana kita layan dia, habis layan, dia rasa, ya Allah, aku ni setahap ini ke aku kena layan? Ish, malu, malulah. Ha, tu makna kita dah penuhi adab melayan tetamu. Sampai kita hantar dia sampai ke kereta. Kali ikut dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata, ish, tak apa, tak apa, tak apa. Takkan nak pergi pakai kereta aku? Tak apa, tak apa, pindah kereta. Allahumma salli ala sallam. Kalau boleh buka pintu kereta, buka pintu kereta dia. Tapi nak buka macam alam dia kat dia. Kalau boleh buka pintu kereta dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Dulu contoh macam ayah Aziz, ayah Jik, tak guna pasal tumbuh. Ayah apa, ulama cukup besar Kelantan tu. Orang mai rumah mereka, masalah Sayyidina Muhammad, mereka turut buka pintu tetamu, pintu kereta. Tok guru besar. Pasal apa? Sebab Nabi suruh layan tetamu. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia adalah muliakan tetamunya. Lepas bila tetamu dah naik kereta, masalah Sayyidina Muhammad, jadi tengok banyak para ulama macam tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, bila tetamu naik kereta, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kita yang nak meninggalkan tetamu, kita ni hak dengan nak meninggal tetamu ni. Assalamualaikum. Ni saya tengok tu wajah di para ulama. Assalamualaikum. Angkat tangan macam tu. Baik. Kita hak dua bawah ni, tok guru angkat tangan, tok guru lah kereta, angkat tangan dua belah, kita sebelah buat kemah. Tak sesuai. Kita pun dua belah juga. Masalah Sayyidina Muhammad gitu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kita yang nak meninggalkan tetamu, jangan kita cepat-cepat buat tarik naik cermin. Itu kita masalah Sayyidina Muhammad. Kita hak ni kita nak meninggalkan tuan rumah, jangan cepat-cepat naik cermin. Kau tengok Ustaz Fadil dulu, ni akhlak ulama ni lah. Waktu tu dia jadi YB Bukit Raya, turut Ustaz Fadil. Hebat Ustaz Fadil ni, kalau dia lalu di Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad di kawasan dia, ada budak-budak sekolah tunggu bas, tunggu Ustaz Fadil, dia suruh orang pelan kereta. Assalamualaikum. Budak-budak tengok, ya Allah Ustaz Fadil, rasa macam mana agak-agak? Ya Allah, ha, ni akhlak. Jadi Al-Mus'ala Sayyidina Muhammad, kita pula yang hantar tetamu tu, kawan yang nak balik ni, jangan salah Sayyidina Muhammad tadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sagi sebelum dia kona simpang tu, dia kali-kali tengok, tak ada lah, tak rumah masuk rumah lah. Tak sesuai juga. Jadi macam mana? Tunggulah sampai habis, angkat tangan. Masya Allah. Saya tengok akhlak Maulana Husin. Kami selalu hantar dia ke airport, salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak cik indah kat tangan. Jadi bila polis dah periksa apa semua, angkat tangan lagi sampai habis. Allahu Akbar. Tu akhlak ulama. Jadi akhlak ulama ni tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melayan tetamu sebab Allah suruh yang tetamu. Sebab tetamu ni mulianya, sebab dia datang bawa rahmat.
dan dia bawa pi dosa kita keluar pi tetamu. Jadi kalau dia datang bawa rahmat Allah, takkan kita tak menghargai tetamu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tolong buat keluar dosa kita, takkan kita tak memuliakan dia? Dia mai ni, dia datang bawa rahmat. Mana dia datang membawa bersama malaikat rahmat ni, maknanya bila tetamu mai, malaikat had nama malaikat rahmat akan mai sekali. Selagi mana kita duduk dalam rumah, malaikat tu duduk mendoakan rahmat sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia datang bawa rahmat, mana malaikat yang bawa rahmat sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan datang bersama dengan dia. Sejam dia duduk, dua jam, selama itulah rumah kita dipayung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, tetamu ni pula subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untung dia mai, kita makan dengan dia, makan makanan kita tu tidak akan dihisab. Tapi dengan syarat kena buat keluar semua. Dalam peti eh tu buat keluar dengan apple, dengan limau, dengan semua tak lungguk depan dan semua. Tu dia buat keluar semua. Ada setengah orang dia buat ada cara. Dia buat keluar ni dulu. Tetamu makan. Buat keluar lagi. Eh, ada lagi. Ha, sampai habis di dalam peti eh dapur. Tapi tak ada lah tetamu makan semua. Kalau dia makan semua tak salah juga. Tapi dia pun reti takkan nak makan semua, malulah. Ya, sebab itu orang Melayu ni asal-asal tinggal bunga pinggan tu hak tu lah. Faham tak? Makan. Roti tinggal sekeping ni kan. Ni sebab adab dia panggil, adab. Janganlah tunjuk rapak sangat. Ha, gitu. Ni adab. Mana hak ni kami tinggal untuk tuan rumah. Faham tu? Sebab tuan rumah kalau makan tu, tuan rumah takkan dihisap. Ha, ni sebenarnya orang Melayu pun dia ada ambilan juga. Kita kata, ay, sunnah Ustaz makan sampai habis. Betul eh? Soalan sana, ada waktu dulu kami, waktu budak-budak dulu, baru kena usrah. Usrah ajak kata makan kena habis sampai liau. Akhirnya kita pun pilah balik. Kita pergi ziarah kawan di Bali. Assalamualaikum Muhammad. Mak dia angkat, mak dia jamu, masalah sana, Muhammad jamu bihun kot. Jadi kita pun makan, bila dia kata tambah, sampai habis, sambil buat keluar lagi bihun. Weh, teruk lah macam ni. Kita bukan tak lapar sangat, jadi kita tu nak amal sunnah. Jadi mak tu anggap kami lapar sangat-sangat. Sebenarnya bukan lapar sangat pun. Jadi orang Melayu ni dia tinggal bunga pinggan tu pasal apa? Sebab ini untuk tuan rumah. Tuan rumah makan, tuan rumah tak kena hisap. Soalan senang begitu.